Billy Syah putra bantah keluarga tak merestui, cuek isu Hilde matre dan anak haram. Chris Hara sempat membeber hal mengejutkan soal Hilde Fitria. Selain curiga Hilde anak haram, Chris menyebut mantannya itu hobi nikah siri. Akta kelahiran Hilde baru dibuat tahun 2018. Jadi status Hilde sebagai anak patut dipertanyakan. Belum lagi soal status pernikahan ibu dan ayah Hilde. Apa benar nikah siri atau hanya kumpul kebo saja, kata Chris di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, 2/7. Hobi Hilde nikah siri. Tak cuma Chris, ayah Billy Syah Putra, Nur Rahman, seolah belum memberikan restu. Ia bahkan mengungkap fakta mengejutkan kalau ia belum dikenalkan pada Hilde. Namanya orang tua kita cuma lihat-lihat aja, mereka yang jalanin, kata Nur yang agaknya kesal ditanya asmara Billy dan Hilde. Terserah mereka lah, gak tahu saya. Sejauh ini Billy memilih cuek soal apapun kabar miring seputar Hilde termasuk rumor kekasihnya itu matri. Ia tak peduli dan yakin kalau kekasihnya tak seperti anggapan orang. Aku bahagia sama Hilde walaupun banyak berita-berita tak mengenakan tentang Hilde. No comment, kata Billy. Gua gak peduli. Adik mendiang Billy Syah Putra ini menyangkal kalau keluarganya tak memberikan restu. Billy menegaskan kalau anggota keluarga sudah mengenal Hilde dengan baik. Selain itu, Billy juga mengajak orang tuanya ikut liburan ke Australia namun mereka memilih pergi ke Tegal dan Bali. Sudah satu sama lain saling kenal. Hilde sama keponakan Bang Billy dekat banget, kata Billy. Karena itu dengan pemberitaan yang katanya keluarga Bang Billy gak setuju itu mah bohong. Mereka mendukung. Keluarga juga Bang Billy ajak ke Australia. Bapak tahu sendiri gak pernah mau kalau terbang jauh-jauh. Maunya ke Tegal sama ke Bali, ya udah gua kasih aja THR. Mantan kekasih Syahnaz Sadiqah ini juga menyangkal rumor dirinya dan Hilde sudah menikah siri di Australia. Billy menganggap kalau itu cuma kabar burung belaka. Ah itu mah kabar beredar lu sendiri yang buat, gue juga mana tahu. Gua mah susah ya, ngomong entar tetep aja salah, pokoknya no comment ajalah, katanya pada awak media. Ya siapa sih yang enggak mau nikah, kalau misalkan udah punya pasangan yang cocok terus enggak ada halangan rintangan ya aoyo.